Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Nartacah Deso. Saat ini hati saya, jiwa saya, raga saya itu sangat-sangat senang sekali guys ya. Kenapa saya bisa merasakan hal yang sedemikian? Karena di video ini merupakan jalan tol Probolinggo Banyuwangi paling ujung barat, dan saat ini kita sedang mengarah ke arah timur dulu sampai di atas desa Ganting Kulon, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Dan setelah sampai di situ kita akan belok, kita akan terbang mengarah ke barat sampai ke simpang susun atau exit tol Gending, guys. Perjuangan saya itu sungguh luar biasa, guys ya. Setelah video ini saya akan mengupdate lagi dari timur lagi, mengarah ke barat lagi, seterusnya seperti itu, guys ya. Dan videonya tersambung seperti itu, guys ya. Hampir tidak ada yang terlewatkan. Maka dari itu tidak ada salahnya buat kalian untuk selalu memberikan like pada video-video saya, share ke semua sosial media yang ada di HP kalian. Bila ada kritik dan sarannya, langsung tulis di kolom komentar. Dan yang terakhir itu di subscribe guys ya, di subscribe, loncengnya dinyalakan agar kalian mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan saat channel ini mengupdate video terbaru. Bila kita lihat guys, untuk di kawasan ini perkembangannya itu sungguh luar biasa guys ya. Bayangkan saja bila kalian melihat video sebelumnya yang telah satu bulan lalu yang saya update di channel ini, sungguh kalian akan sangat dapat merasakan betapa pesatnya perkembangan pembangunan jalan tol Probolinggo Banyuwangi dari desa Ganting Kulon sampai ke simpang susun atau exit tol Gending. Nah, di depan sana itu sudah desa Ganting Kulon, dan kita akan mutar di sini. Lalu kita akan terbang mengarah ke arah barat. Kita akan melihat kondisi terkini pembangunan jalan tol Probolinggo Banyuwangi ini dari desa Ganting Wetan, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo sampai ke simpang susun atau exit tol Gending, guys ya. Inilah pandangan kita bila kita mengarah ke arah barat. Di sisi kiri kita akan melihat bukit-bukit atau pegunungan, dan untuk di sisi kanannya itu akan terlihat pantai-pantai yang indah, guys.
Bila kita lihat guys, untuk di kawasan ini, bila dibandingkan dengan video sebelumnya, perkembangannya itu sungguh luar biasa guys ya. Dimana video sebelumnya itu untuk timbunan atau urukannya itu masih sangat rendah sekali. Nah, saat ini untuk timbunannya itu sudah hampir guys ya, hampir sama rata dengan jembatan, baik blok underpass ataupun blok alfa, seperti itu guys. Dan untuk di kawasan ini juga, di video sebelumnya itu guys ya, masih timbunannya itu masih sangat rendah, dan saat ini timbunannya itu kalau di kawasan ini sudah hampir sama rata guys ya, dengan jembatan ataupun blok underpass di sekitarnya. Dan kita akan terus terbang mengarah ke arah barat sampai ke simpang susun atau exit tol Gending. Exit tol Gending itu kalau tidak salah masuk desa apa ya guys ya, apa simpang susun ya guys ya, masuk desa Sedaung, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Wow, di bawah ini banyak sekali material tanah ya yang belum diratakan. Banyak sih request kalian itu macam-macam guys ya. Semua komentar kalian itu saya simak, saya baca. Namun saya tidak dapat membalas komentar kalian, pertanyaan kalian satu persatu, baik masukan ataupun pertanyaan seperti itu guys ya. Namun pertanyaan atau masukan kalian itu saya baca semua guys. Ada yang minta terbangnya jangan terlalu tinggi, yang rendah, ya pokoknya macam-macam guys ya. Cuma akan saya maksimalkan memenuhi semua masukan ataupun request kalian. Dan di depan itulah guys, simpang susun Gending. Bila kita terus ke arah barat itu kita menuju ke Kabupaten Probolinggo atau Surabaya. Dan bila kita ke kanan itu kita akan keluar tol guys ya, menuju ke exit tol Gending. Ya kita doakan guys ya, untuk pembangunan jalan tol Probolinggo Banyuwangi ini di tahap 1. Di tahap 1 ini segera terselesaikan guys ya. Dimana tahap 1 itu progres pembangunannya itu terbagi menjadi 3 guys ya. Simpang susun Gending ini menuju ke exit tol Keraksan itu merupakan paket 1. Paket 2 dari exit tol Keraksan menuju ke exit tol Paiton itu sudah masuk paket 2. Dari exit tol Paiton sampai ke exit tol Besuki itu merupakan paket 3 guys ya. Dari Besuki ke Situbondo itu paket 4, dan seterusnya guys ya, sampai ke Banyuwangi. All the things I want to know.
dan kita akan melihat ke arah timur. Hamparan persawahan yang luas. Di sisi kanan ada bukit-bukit ataupun pegunungan. Di sisi kiri juga nanti akan disuguhkan dengan pemandangan pantainya juga. Apalagi nanti bila jalan tol Probolinggo Banyuwangi ini dari Besuki sampai ke Banyuwangi, itu pemandangannya itu sungguh luar biasa nantinya, guys. Saya akhiri dulu videonya sampai di sini. Terima kasih buat semuanya, buat support kalian. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Setelah video ini, karena video ini sudah paling barat, guys ya. Maka nanti video selanjutnya saya akan update lagi atau memulai merekod video lagi melihat perkembangan pembangunan jalan tol Probolinggo Banyuwangi ini dari Besuki lagi, guys. Nanti dari Besuki akan mengarah ke barat lagi seperti itu, guys ya. Ya, mohon doanya, guys ya, semoga saya selalu dilimpahkan kesehatan juga, dimurahkan rezeki agar dapat terus melihat perkembangan pembangunan jalan tol Probolinggo Banyuwangi ini, guys ya. Oke, sekali lagi saya mohon maaf bila ada salah kata, tingkah ataupun perbuatan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.